teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Mama Louis. Kali ini saya akan berbagi resep soto ayam kampung Soto Koya. Bahan-bahannya sebagai berikut. Tetapi sebelumnya, yuk subscribe, like, and share ya. Berikut adalah bahan-bahannya. Ayam kampung 500 gram, saya menggunakan bagian paha dan ceker dan leher. Kemudian bawang merah, karena kecil-kecil ini ada sekitar 13 siung bawang merah. 5 siung bawang putih, 6 butir kemiri, daun jeruk 8 daun, dan daun salam 3, serai 3 batang yang udah digeprek ya. Jahe udah digeprek, kira-kira 4 cm, lengkuas, dan juga kunyit. Nah, nanti ini akan di blender ya bahan-bahan yang ini. Kemudian untuk koyanya, saya menggunakan kerupuk udang kecil. Tadi 15 buah kerupuk udang dan 4 bawang putih goreng, 4 siung bawang putih yang sudah digoreng. Nanti akan diulek, akan menjadi seperti ini. Sebagian sudah saya ulek. Nah, untuk sambalnya cabai rawit sesuai selera. Untuk sayuran dan cemplungannya, untuk menghias, tomat, bawang goreng, bawang daun, toge, dan telur rebus. Oke, yuk kita mulai memasak. Nah, pertama-tama kita haluskan bumbu halusnya. Nah, kita masukkan semua bahan bumbu halus, termasuk garam, ketumbar, dan merica, kemiri, dan jahe juga, kunyit. Untuk kapulaga dan cengkeh itu untuk dicemplung saja ya. Nah, nanti blendernya sampai halus. Kalau enggak nanti nyangkut kegigit kemirinya. Nah, kita blender sebentar sampai halus. Nah, sesudah halus kita siapkan minyak untuk menumis bumbu halusnya. Nah, kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis sampai sudah beraroma wangi. Juga kita tambahkan daun jeruk, daun salam, serai, lengkuas. Nah, biasanya matangnya itu sampai daunnya udah mulai agak gelap. Kalau sudah mulai agak-agak gosong-gosong sedikit bumbunya, bisa masukkan air sedikit dulu. Jika sudah matang, masukkan air lebih banyak. Dan masukkan ayamnya. Kita masukkan semuanya. Saya masukkan juga ceker-cekernya. Biasanya kalau untuk soto enak kan pakai ceker. Kapulaga dan cengkeh pun sekaligus dimasukkan. Nah, sambil menunggu mendidih ya, kita bisa siapkan koyanya. Koya ini khas untuk soto di Jawa Timur ya, penambah gurih. Ya pasti gurih kan pakai kerupuk udang. Nah, gampang sekali bikin soto koya ini. Koyanya tinggal kerupuk udang kita haluskan, bisa dengan ulekan ataupun food processor. Nah, tinggal ditambah bawang putih. Nah, sotonya sudah mulai matang.
Tidak apa-apa, agak lama direbusnya biar kaldu ayamnya keluar semua ya. Untuk sambalnya kita rebus cabai rawit dan 2 siung bawang merah. Sesudah matang tinggal diulek. Kalau saya tidak ditambah lagi garam dan gula ya, karena di sotonya sudah cukup gurih, jadi sambalnya tidak dikasih apa-apa lagi. Nah, sesudah halus kita tambahkan lagi air rebusan cabai tadi. Tinggal diaduk, sudah jadi. Nah, ayam yang sudah tadi matang kita suwir-suwir. Nah, sekarang kita sajikan di mangkok ayamnya dahulu. Toge. Kuahnya. Telur. Tomat, bawang daun, bawang goreng. Nah, tinggal yang terakhir, koyanya. Koya ini juga bikin kuahnya jadi agak kental. Siap disantap. Oh ya, sambalnya jangan lupa. Nah, bawang daun sisanya kita masukkan ke mangkok soto yang besar, termasuk tomatnya. Tapi kalau toge tidak saya cemplung ya. Itu rasanya akan berpengaruh kalau kita masukkan ke dalam sotonya. Nah, sangat mudah ya soto koya. Soto koya ini gurih karena pengaruh koyanya ya, dan juga pakai ayam kampung. Sangat mudah ya. Pasti bisa yang baru coba memasak. Oke teman-teman, mudah kan membuat soto ayam kampung soto koya? Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yuk, subscribe, like, and share ya. Dah, terima kasih.